Kos kaki kamu. Ih, mending ganti. Sekalian tuh ganti baju kamu. Ah, nanti aja lah. Masih capek. Ih. Yo, kamu tahu nggak? Aku punya cerita loh. Apa? Di sini, di dekat sini, pernah terjadi pemerkosaan. Dan itu seorang mahasiswi. Beneran ini, Yul. Saking dia stresnya, dia bunuh diri. Gantung diri di kosnya. Alah, itu cuma rumor. Tidak benar itu. Cuma rumor. Lagian tidak ada kalau kayak gitu kebutuhan. Yul, tapi itu didapat dari grup sebelah. Dan kosnya itu di samping kosnya kita, Yul. Alah, itu cuma rumor. Tidak benar itu. Udah deh, aku mau ke warung dulu. Lapar. Terserah. Dah, ke warung dulu ya. Dadah, hati-hati ya. Eh, yuk. Apaan? Jadi keingat kata-katanya Nona ya? Gak apa-apa. Tahu tadi yang kamu cerita di ruang tamu. Serem sih itu. Katanya kan tadi enggak takut. Tapi kamu tahu? Itu hanya bohong sih. Bego. Seriusan? Itu cuma bohong-bohong. Kampret.